kerupuk. Oh, kerupuk yang sebungkus itu kan? Udah. Ya, ada kerupuk yang tadi yang makan itu. Itu hidup yang mentor ini. Kerupuk yang makan tadi udah dikasih? Udah. Yang sebungkus. Oh, yang ini ada. Gak enak itu. Itu gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Afdal Praja. Teman-teman, apa kabar kalian? Tentunya semoga baik-baik saja dan juga semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, video kita pada kali ini saya ingin menjawab yaitu komentar yang ada pada video kita yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi komentarnya ada yang bertanya, kak burungnya jinak, prosesnya pasti lama. Nah, jadi kita ingin menjawab yaitu pertanyaan yang pertama. Jadi proses untuk penjinakan burung merpatinya ya memang ini agak lumayan lama ya teman-teman. Jadi ada yang proses penjinakannya ini sudah sekitar 1 tahun kurang lebih ya. Jadi merpati kita yang sudah sekitar 1 tahun kurang lebih yaitu burung merpati kipas lokal, mungkin yang bisa kita saksikan sama-sama itu yang ada pada video kita ini, itu yang lagi makan di tangan saya dan juga yang hinggap di pintu sangkarnya, itu yang umurnya sudah 1 tahun lebih, dan itu juga peliharaan kita dari Omnyokan. Nah, jadi merpati yang memang sudah tua, sudah besar, lalu kita rawat di sini sudah mencapai 1 tahun kurang lebih, dan saat ini baru jinak yang demikian rupa ya teman-teman. Dan juga ada yang cepat jinaknya, yaitu merpati yang lagi makan itu di tangan istri saya, dan itu dari merpati anakan, dan anakannya itu juga bukan anakan yang masih harus didoloh ya teman-teman, akan tetapi itu anakan merpati yang umurnya sekitar 1 bulan kurang lebih. Jadi dari umur 1 bulan kurang lebih baru kita coba untuk merawat dan untuk proses penjinakannya dengan cara itu sering kita berinteraksi dan juga sering kita beri makan di tangan, dan prosesnya itu sekitar 2 bulan kurang lebih ya, yang alhamdulillah saat ini sudah sangat sangat jinak sekali. Jadi saat kita beri makan ya, kita sering memberi makan di tangan seperti ini teman-teman. Nah, jadi mungkin ada beberapa merpati yang lain yang juga itu prosesnya tidak juga terlalu lama, ada yang sekitar 6 bulan dan ada yang sekitar 8 bulan.
dan ada juga yang sekitar 2 bulan kurang lebih gitu ya. Nah, mungkin itu sudah terjawab pertanyaan komentar teman-teman yang ada pada video yang sebelumnya. Oke, teman-teman, sekarang saya ingin melanjut, yaitu untuk memberi makan burung merpati rawatan saya di sini. Oke, disaksikan terus videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi kreator pemula, mungkin juga lagi menonton video saya harap untuk tinggalkan jejak kalian di bawah video saya, yaitu dengan cara berkomentar. Bagi teman-teman yang sudah berkomentar, nanti saya juga akan berkunjung balik ke channel kalian ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan saksikan terus videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.